maju. Kemudian beras prima ini dijual bebas ke pasaran sama
varietas dari jagung yang dijadikan sebagai hasil persilangan. Jagung-jagung ini hasil persilangan dari bibit-bibit jagung. Kemudian Bima 14 Bantara. Nah ini untuk Bima 14 Bantara ini masih hasil dari PD. Kemudian tanaman di rumah, tanaman di rumah kita waktu ini juga bagus untuk dibudidayakan. Tanaman hias Euphorbia. Perbandingan fenotip dan genotip pada filial kedua. Persilangan monohibrida dilakukan Mendel dengan persilangan pada satu sifat berbeda akan menghasilkan perbandingan fenotip kedua, yaitu 1, 2, 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Terus? Sedangkan perbandingan genotipnya adalah 3 berbanding 1. Oke. Oke, tepuk tangan. Itu perbandingan fenotip. Satu orang lagi silakan, Kadina. Pemulihan tanaman di Indonesia saat ini penguatan varietas hibrida berupa hibrida, yang hibrida dan yang mula. Proses DNA dilakukan
Baik, jadi betul sekali kesimpulan kita hari ini tentang pemuliaan tumbuhan dan hewan. Tujuannya untuk apa? Menyiapkan bibit unggul. Ini semua untuk konsumsi siapa? Manusia juga, ya kan? Karena tumbuhan seperti padi, jagung itu adalah makanan pokok. Daging ayam, daging sapi, kuda itu juga kaitannya dengan kebutuhan manusia. Ada yang dikonsumsi, juga ada yang digunakan sebagai alat transportasi seperti kuda, ya. Nah, kemudian kamu coba rentangkan dulu tangannya ke samping, rentangkan. Oke, direntangkan. Disilangkan dengan mangga yang hasil tapi besar. Nah, itu dah.